Satu. Ini. Dua. Dua. Taruh. Hai semua, bertemu lagi dengan Bestie Channel. So hari ini kita tak pergi mana-mana, memandangkan hari ini hujan. Dan kalau hujan berhenti, saya janji saya akan buat satu konten yang menarik untuk anda semua yang manfaat. So kali ini Bestie ingin ajak semua viewers dan subscribers untuk bersama-sama belajar bahasa. Bahasa apa? Ha. Kali ini saya mau ajak anda semua belajar bahasa Bidayuh Serian dengan bahasa Iban. Ya, selama ini saya menggunakan bahasa Melayu kerana senang untuk viewers yang bukan ataupun tidak fasih menggunakan bahasa Iban. So, saya memilih untuk menggunakan bahasa Melayu. Tapi bahasa ibunda saya tak akan lupakan. Saya tetap Iban tulen ya. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput seorang YouTuber juga, YouTuber pemula, iaitu Kik Channel. Teman-teman semua. Okay, selamat halo. Pagi. Testing. Ha, apa one, dia punya two, tagline please? Tagline? Hello bosku. Testing. So you guys yang belum subscribe Kirik channel, so lepas menonton video ni jangan lupa untuk menonton pula subscribe dia punya channel. So channel buat apa? Apa konten? Okay, jadi thank you di atas jemputan. Jadi untuk program kali ini, terima kasih lah kepada Bestie Channel kerana telah menjemput Kirik Channel. Jadi ya, yang belum lagi menonton Kirik Channel sebenarnya channel yang kontennya pelbagai lah. Ada masakan, ada food hunting. Lepas tu ada traveling. Juga DIY, traveling, jalan-jalan cari makan, dan juga sedikit review apa ni, tempat-tempat menarik makan, itulah. Jadi untuk yang selanjutnya, lawatilah, boleh tengok sendiri di Kirik Channel. Alright. Okay guys, pernah tak dengar lagu Berkikis Bulu Betis? Selalunya ada satu part yang ini, dua, taruh. Cuma taruh saja guys, tapi mana nombor 4 hingga nombor 10. So, untuk menyelesaikan masalah ataupun share apa nombor seterusnya daripada 4 dan 10. So, hari ini saya mau bongkarkan macam mana ya cara Bidayuh Serian ya menyebut nombor 4 hingga nombor 10. Okay guys, saya akan menyebutnya dalam bahasa Iban dan saya dalam Bidayuh Serian. Satu. Ini. Dua. Dua. Tiga. Taruf. Empat. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Iju. Lapan. Mahi. Sembilan. Prii. 10. Si maha. Okay guys, so seterusnya saya mau ajak anda belajar beberapa perkataan yang asas dan digunakan seharian. Kalau nak ataupun nak belajar lebih lagi, kita akan buat konten seterusnya ya guys. So guys, macam tadi saya akan menyebutnya dalam bahasa Iban dan perkataan di atas adalah bahasa Melayu. So korang boleh tengok dan rujuk ya. Saya menyebutnya dalam bahasa Iban. So, kita mula sekarang. Nuan. Amo. Nama. Aniche. Makai. Maan. Asik. Sungkoi. Pulai. Mari. Kita. Geti. Bedau. Bayuh celam. Udah. Umah. Nama berita. Ani agah amuk. So, ini saja bahasa yang kita belajar pada kali ini. Jika ingin belajar lebih banyak lagi perkataan-perkataan Bidayuh dengan Iban
anda boleh komen yang di bawah. So guys, jangan lupa like, comment and subscribe yang belum subscribe tu. So jumpa lagi di next video. Bye bye.